Ambil je simpan ni. Bagi tu akak simpan ni daripada sponsor. Rezeki akak dengan anak-anak. Tak apa, bagi tu akak simpan. Ini niat daripada sponsor. Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Buana Bersalah Official. Apa kabar, friend? Insyaallah sehat selalu. Bagi teman-teman yang beragama Islam, jangan lupa salat lima waktu ya. Salat berjamaah di masjid lebih utama daripada salat sendirian di rumah. Selamat datang di channel Buana Bersalah Official, sebuah channel yang berisi reaction-reaction video dari ustaz-ustaz Malaysia ataupun video-video yang bermanfaat. Kali ini saya ada request dari sahabat saya di Indonesia ingin menonton video sosial eksperimen. Sebuah video yang menjadi inspirasi kita bahwa ini ada kebaikan dalam video ini. Nah, ini videonya dari channel Asfar Badrul, judulnya belum ending lagi dah jatuh air mata borong semua. Masya Allah, dan video ini sangat menginspirasi saya. Oke, langsung aja kita tonton ya. Langsung aja yuk kita tonton. Maksudnya kalau contoh hari ini tak menjaga, esok tak makan lah. Allah. Asfar Badrul, tolong di subscribe ya channel ini ya, bagus ini channelnya. Assalamualaikum semua sahabat Asfar Badrul, pasukan asik. Alhamdulillah kita dah sampai di Ipoh. Oh. Hari ini kita teruskan misi mencari peniaga-peniaga kecil. Jadi hari ini kita berada di Kuala Kangsa. Kuala Kangsa. Hari hujan lebat. Belum menonton, jangan lupa like, komen, share video ini ke media-media sosial anda. Subscribe ya channel ini ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat kepada semua, insyaAllah. Amin, amin. Kiranya sesiapa yang nak menyumbang boleh menjadi pasukan asik. Asik itu maksudnya ASKIP IK CLAN. Video kita hari ini disponsor oleh AB Top Up. Ini bagus ini. Jadi kita dah sampai di Kuala Kangsa. Kuala Kangsa. Kuala Kangsa ini perak kah? Lebih tradisional dengan ini apa? Dapat ini lepat pisang. Lepat pisang. Lepat pisang. Nak buka ke dalam ni? Tak apa, tengok luar je. Lepat labu. Lepat labu. Nah, ini buah melaka. Sedap ni, favorite. Ni kuih koci. Kuih koci. Enak, sedap. Yang special dekat sini nasi lemak rendang kerang. Oh, ada rendang kerang. Oh, akak masak sendiri ni? Allah. Ini rendang ayam. Ajak tadi jalan tu rendang ayam. Iya ke? Memang pelek Kuala betul ni. Allah. Kuala enak. Asir mana? Asir Bendang Kering. Ha, sama saya kampung arwah ayam Bendang Kering. Sayang. Bukan siapa pula. Dari ni. Mesti saudara-saudara tu. Oh, adik. Kira lah adik goreng. Oh, masya-Allah. Ini cucu udah. Ni ada orang tengah datang gede, tengah kita view gede. Oh, udang. Adik nama siapa adik? Lia. Ha? Lia. Lia. Allah. Rajinlah tolong mak ni. Rajin. Cucu satu berapa kak? 70 sen. 70 sen. Ini kari pak apa besar-besar ni kari pak. Kari pak inti padu ni. Kari pak. Jadi Asfar Fadrul Badrul ini. Jadi Asfar Badrul ini dia berkeliling mencari pedagang-pedagang kecil ya. Nah, kemudian ini dia sampai di kota Kuala Kangsa, Perak, Malaysia. Nah, jadi dia jumpa dengan seorang pedagang, ada ibu-ibu ya, seorang ibu. Kemudian ada anaknya umur 9 tahun tadi, Masya Allah, membantu untuk pedagang ya. Oke, langsung ya. Ini bagaimana ceritanya nih, lanjutnya ya. Oke. Ayam. Lipat ayam, satu? Satu lima kupang. Lima kupang. Ini? Ini sardin. Sardin. Oh. Yang ini? Yang ini yang... separuh masak. Separuh masak? Separuh masak. Tapi ini dah tadi dah tergaren. Api terbesar. Maknanya kalau api ini, kita goreng lagi. Oh, kena goreng balik? Kena goreng. Sebab ini baru 2 minit. Tadi api terbesar. Hari-hari buat. Oh, iya ke? Lapar jadinya ni. Nak cucur udang ni 2 nak makan sini. Boleh. Apa yang special tadi? Rendang kerang.
Nak nasi lemak rendang kerang. Nasi lemak. Ada satu lagi kuih special kat sini. Apa dia? Apa tu? Ini kalau orang nak baru saya bakar. Oh, ini tepek. Lempeng pisang zaman nenek moyang kita. Bukan dulu. Panggil tepek kat sini. Kita panggil panggil tepek kan? Tepek nyok lah. Tepek nyok. Ha, tapi biasa. Ini nyok. Panggil lempeng lah. Nyok, oh, ini belum masak lagi. Belum masak penuh. Oh, sedap kan. Lagi nak tengok dia masak. Kalau nak kita bakar lah. Bukanya pukul apa ni? Pukul 5 sampai 10 malam. 5 petang sampai 10 malam. Ya. Masya-Allah. Maknanya meja belum buka lagi ni. Meja kita pakai meja orang sebelum dia bagi. Oh, dia tumpat, agak tumpat. Sebab bila kau cuti dia pakai tapak. Oh, kau. Meja hari-hari. Hari-hari meniaga ya. Allah. Selasa dengan Ahad cuti. Selasa dan Ahad cuti. Okey. Tengok adik tu rajin tolong. Rajin eh. Hey, umur berapa dia ni? Ha? 9 tahun. Oh. Masya Allah. Allah. Sebentar. Umur 9 tahun, dia membantu ibunya. 9 tahun hampir sama seperti anak saya umur 10 tahun. Sudah bisa membantu ibunya ya. Oke, lanjut ya. Warna dia emas-emas sikit tu masalahnya. Pukul? Haa, ya. Dia mantan. Kita masak separuh. Daripada okay. Umur dia tak masak lagi. Okey. Haa, lepas tu kat sini kita sambung kukul. Sambung kukul? Haa. Ini berasap lah ni. Sedap lah. Kita kena tekan-tekan sikit. Oi. Bagi dia padu. Padu. Betul-betul banyak tu. Memang saya bagi. Sekejap cerita tengok tu. Okay. Penuh tu, melempoh-lempoh tu. Memang dah biasa daripada awal meniaga memang macam ni. Memang banyak tu akan bagi. Memang macam ni. Oh. Ha. Okay. Akak meniaga tak berkira ni. Ha. Lama dah meniaga sini kak? Lama, nak dekat 2 bulan dah. Dekat 2 bulan? Eh, baru lagi lah. Tapi meniaga nasi lemak ni dah lama, dah bertahun-tahun. Okey, sebelum ni tak meniaga di sini? Sebelum ni meniaga dalam kereta. Dalam kereta? Ha, dalam kereta. Parking kat taman panggil orang? Pergi tujuh premis. Macam, pergi kedai ke kedai? Haa, pergi kedai ke kedai. Nombor satu kedai motor lah. Oh, kedai berkeliling motor. Berkeliling dia. Okey. Haa, memang. Kemudian papadum. Ni papadum. Oh, telur. Okey, kira ni, kedai ni sewa? Kedai ni sewa. Sebulan RM60. Sebulan RM60. Oh, ada majlis kan? Allah. Itu sambal kan? Sambal dia cukup. Okay. Banyaknya sambalnya. Sedap. Rasap lagi lah. Rasap lagi. Lapar. Oh, kalau nasi lemak biasa macam ni berapa je kak? Okay, kalau macam biasa, ni 2.5 saja. 2.5. Campur lauk? Campur lauk dia jadi kat situ harga dia 6.5. 6.5 sebab kerang saja RM4. Oh, RM4. Okey. Penonton saya belanja kak. Jangan ambil dia duit tau. Okay. Jangan ambil duit kat dia. Dia selalu tengok video saya ni. Allah. Beri apa nak apa ambil ke? Rezeki. Kak kira saya belanja tau. RM2 berapa kira? Ya. Yeah. RM2. Saya belanja. Kira kat saya. Oh. Ya. Sama baik. Assalamualaikum. Dia beli. Amin. Aswar Fadul beli. Kerang. Dia free kasih sambal, free. Ada rendang. Papadum complete. Allah. Lah. Nasi lemak biasa RM2.5 tambah rendang ni lapar. Okey. Cuba bos kita. Bismillah. Oh, dia punya anak ni. Bismillah. Allah. Sehat ya anaknya. Allah. Sedap. Sedap. Sedap, Tak pedas. Tak pedas kan? Okey, cuba makan nasi saja. Nasi saja. Lemak dia okey. Sambal saja. Okey. Okey. Campur. Macam tadi satu suap lagi. Allah. Insyaallah. Dia lahap dia makan ya. Mau minang? Udang 1.7% kak ya? 1.7% RM3. RM3. Kan belanja kuah kacang. Okey. Kuah kacang nampak pekat. Yang adik tu goreng tadi tu. Tengok tu adik tu. Kecil-kecil pandai goreng. Okey, cuba. Sedap. 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 Cucur udang, obor bintang. Kuah dia okey? Okey. Kuah dia sedap.
Ya, 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 kasih. Udang ya. Cool. Bismillah. Mantap. Bau bintang? Ibu bintang. Mama. Ada. Sibuk? Sibuk jaga suami sakit. Masya Allah. Suami lumpuh dah 4 tahun lebih. So, yang kecil tu dalam batang. Maksudnya 4 tahun suami dah lumpuh? 4 tahun 3 bulan lah. 3 bulan. Lumpuh dia punya suami. 4 tahun. Okay. 4 bulan lebih dia berbeza dalam 40 hari je. Okey. Start daripada situ terfikir juga yang sendiri kan. Baru terfikir tak sampai 15 minit habis. Terfikir, rasanya kena tambah kuih ni. Start tu tak tahu ke dia buat sendiri jual kat market Kuala. Oh, market. Masak. Selama setahun buat macam tu dalam kereta di market. Okay. Lepas tu orang tanya nasi. Orang tanya bihun. Buat tambah menu. Oh, tu yang tambah menu. Penuh kereta. Lepas tu orang tanya ayur. Start daripada itu macam beranak-beranak makanan. Orang tanya nasi putih, buat. Belarut-larut sampai 3 tahun. Lepas tu sampai lah. Rasa macam tak larat nak jaga lah kereta kan. Sebab ada orang kacau juga. Tak bagi kan. Tak bagi meniaga. Tak bagi meniaga dia tapi jalan. Dia akan fokus nasi lemak. Kemudian dengan kuih-kuih. Allah. Semua buat sendiri? Semua buat sendiri. Buat sendiri dengan ya? Tangan dua kakak. Masya Allah. Kan? Anak orang Allah. 4 orang? Anak 4 orang. Sekolah semua? 4 orang. Okay, daripada Mega ni lah. Kau tanggung anak semua. Masya Allah. Tanggung lemah semua lah. Bila suami dah lumpuh memang tak kerja lah. Memang tak pernah dapat tu. Kira menanggung untuk beli susu dengan pampers. Dapat berapa? Zakat ke? Dapatkan kebajikan masyarakat? Kebajikan masyarakat support untuk anak-anak sahaja. Anak-anak sahaja. Kalau yang bantu mak untuk suami yang sakit. Suami yang sakit kan? Tapi memang nak cerita tak cukup tu, segan pula nak cerita tak cukup. Tak apa. Kita pandai-pandai je lah nak menampung balik kan? Dengan meniaga ni lah, bantu demo. Dapat tampung sikit. Kacau. Dia lumpur satu-satu macam kereta rosok. Rotek ke, belakang cerit ke. Dekat situ je kita. Nak rolling. Rolling balik. Mana kalau tak berniaga, memang tak boleh hidup. Maksudnya, kalau contoh hari ni tak berniaga, esok tak makan lah. Contoh. Tak berniaga, memang pandai-pandai lah. Goreng telur ke apa. Masya Allah. Biasa berniaga-berniaga tak habis, biasa. Biasa ke mereka-mereka tak habis? Ada? Ada. Ada juga kan? Lepas tu, kat sedekah-sedekah lah. Sedekah, ada rukun tetangga kat atas. Masya Allah. Allah Akbar. Okay, Kak, jadi hari ni rezeki ni. Saya video saya ni ada sponsor tau. Dia nak beli semua yang Kak jual hari ni. Ya, serius Kak. Betul. Yang Kak jual ni. Allah Akbar. Nak beli semua. Okay, hari ni orang datang bagi je free. Tapi akak kena kira lah, boleh? Allahuakbar. Ni ada sahabat kita boleh tolong ke? Boleh? Boleh ke? Ya, boleh. Boleh? Allahuakbar. Dapat sahabat baru ni daripada penonton. Ini tanda abang support channel saya, abang tak payah bayar. Free. Assalamualaikum, Pakcik. Jadi, tiba-tiba Asrul Badrul membeli semua. Dia punya sponsor, dia membeli semua. Dan yang saya kaget tadi, ibu itu mengeluarkan air mata, menangis. Dia terharu mungkin. Jadi semua makanan tadi diborong atau dibeli semua oleh tim dari Asrul Badrul. Luar biasa, Masya Allah. Ini bagus ini. Ini perlu dicontoh nih. Oke, langsung ya kita tonton ya. Insyaallah kak ni orang yang hebat ni. Allah. Kak ni orang yang hebat. Tapi akak kira boleh. Hai kak ya. Boleh ke kak? Akak tu terharu tu. Masya-Allah. Akak umur berapa kak? 35. 35. Insyaallah kak
ujian yang Allah bagi tu tanda Allah sayang kat akak tu. Allahu Akbar. Ini rezeki tak payah bayar. Akak total je berapa? Akak ingatkan ni berapa ni? Akak ambil pen kertas kejap kejap. Nasi lemak berapa? 4. Ini duit simpan bang. Rezeki abang ni. Tanda abang support channel saya, jangan bayar. Okey baik. Dia free dia. Order dah. Order. Order cepat. Ni ambil plastik. Ini rezeki tak payah bayar, ambil je. Allahu Akbar. Rezeki jangan ditolak nah. Ini semua belajar ni ke? Ah, Yusa. Ah, Yusa ambil untuk makan malam. Dah jimat duit dah nak belajar. Allah. Nah, adik. Baik dia. Percuma je. Dia dah ada orang bayar dah. Ambil. Gratis semua. Ambil 5 senang kira. Ha. Siapa 10 biji 2 ringgit. Ah, ambil 10 je. Rezeki kan? Ha. Oi, expertlah dia ikat kak. Oh, pintar dia punya anak. Belajar dia. Allahu Akbar. Asfar Badrul. Oh. Oh, baru tahu ke? Kenalah tengok. Ha. Iya ke? Tu kalau tengok tu kenal tu. Tengok dia ni. Allahu Akbar. Okey baik. Assalamualaikum. Baik. Kak ni ada pekerja baru ni. Okey bang. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya betul. Allah kenal ya. Suara tu baru tahu ni orang tak pernah nampak dah. Ya terima kasih kak. Abang tadi tengok kak bang. Terima kasih bang support. Baik. Ya. Dara ramai boleh tolong akak. Tiba-tiba kedai akak ni ramai orang ni. Sama. Baik-baik. Terima kasih bang support channel kak. Baik. Oh, dara lah adik ni. Wow. Allahu Akbar. Suka tengok adik ni. Dia okay, baik. Terima kasih banyak bang. Bagus. Baik. Makcik, terima kasih banyak makcik. Amin. Semua ada traktor semua free. Bang dah order ke? Dah order dah, tak dapat. Dah order. Ini rezeki bang, duit simpan. Ya. Yeah. Ha, salam lu. Ya. Belajar ah. Tak. Susah. Ya. Oh, rezeki ini ya. Asfar Badrul lah. Allah kenal lagi. Terima kasih bang. Ni bos kita tu. Ada. Bos kita, bos kita. Hmm. Bawa balik kerja ke apa? Ha, balik kerja. Rezeki kak, dah ada hamba Allah bayar. Ada sponsor video kami. Dia dah beli semua. Oh ya kak, terima kasih akak. Sama. Ya? Ha. Yeah? Rezeki akak untuk orang puasa. Okey. Dah kak. Sama. Assalamualaikum. Sama. Dia tengoklah YouTube Okey, moga-moga rezeki. Amin. Assalamualaikum. Tu ni Allah bagi pahala ni insya-Allah. Nak maghrib ni, saya nak balik Ipoh dah. Akak totalkan berapa semua? Berapa? 100? RM147.50. Okey, dekat balik awal sikit ini insya-Allah. Ini RM300. Ini RM300. Ambil je simpan. Ni banyak ni. Bagi tu akak simpan. Ini daripada sponsor. Rezeki akak dengan anak-anak. Tak apa, bagi tu akak simpan. Ini niat daripada sponsor. Dia berhajat nak beli semua. Yang ni daripada penonton lagi RM200. Ambil simpan rezeki akak. Saya doakan akak murah rezeki, panjang umur, diberi kesihatan yang baik insya-Allah. Okey kak, dah maghrib. Dah maghrib, saya balik dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya bacakan dulu ya. Astagfirullah. Maaf, saya terlalu emosional malam ini. Kali ini saya terlalu emosional. Saya bacakan dulu ya. Bagaimana aku akan takut dengan kemiskinan, sedangkan aku adalah hamba dari Allah yang Maha Kaya. Sedekah Jalanan Arab. Lanjut ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Di video kali ini saya terlalu emosional.
melihat terlalu emosional melihat video ini, dan ini menjadi inspirasi buat kita bahwa ada beberapa orang baik yang ingin memberikan bantuan ikhlas kepada orang yang membutuhkan. Jadi ini menjadi pelajaran bagi saya dan kita semua, dan channel ini, Ashfar Badrul ini sangat bagus. Dia memberikan bantuan kepada para pedagang-pedagang yang ada di Malaysia. Mungkin itu aja, banyak pelajaran yang dapat saya ambil malam hari ini. Namun saya tak bisa lagi untuk lanjutkan lagi untuk ambil kesimpulan. Terima kasih telah menonton. Salam sehat selalu dan assalamualaikum.